Sinovac menegaskan vaksin COVID-19 yang diproduksi perusahaan asal Cina tersebut bisa mengurangi gejala infeksi dan secara efektif mencegah kematian akibat COVID-19. Dan menurut hasil uji coba terbaru, vaksin Sinovac efektif melawan varian Delta. Produsen vaksin Sinovac mengatakan vaksin COVID-19 yang diproduksi perusahaan asal China ini memang tidak bisa memberikan perlindungan 100% terhadap virus corona baru. Tetapi Sinovac menegaskan vaksin yang diproduksinya bisa mengurangi gejala infeksi dan secara efektif mencegah kematian akibat COVID-19. Pernyataan Sinovac itu merespon laporan yang menyebutkan 308 tenaga medis di Indonesia terinfeksi COVID-19 meski telah divaksinasi dengan vaksin Sinovac. Meski begitu, School of Public Health of Tongji Medical College of Huangzhou University of Science and Technology menyebutkan bahwa menurut hasil uji coba terbaru, vaksin Sinovac efektif melawan varian Delta. Dan jika mengacu pengalaman pencegahan dan pengendalian epidemi di Guangzhou, resiko penyakit parah sangat berkurang terhadap mereka yang sudah divaksin dibanding yang belum mendapatkan vaksin. Hal itu menunjukkan vaksin Sinovac bersifat protektif terhadap virus COVID-19. Di sisi lain, pakar kesehatan China terus menyerukan langkah-langkah protokol kesehatan yang ketat meskipun sudah divaksinasi. Hal tersebut karena pelaksanaan protokol kesehatan merupakan metode terbaik untuk mencegah penularan virus. Berbagai sumber, ID Channel.